Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Penyanyi Ernie Zakrie menyedahkan dia kehilangan suara pada pagi sebelum berlangsungnya konsert Satu Suara Vocal 3 yang diadakan di Megastar Arena Plaza Sungai Wang Sabtu lalu. Menurut Ernie, beberapa hari sebelum berlangsungnya konsert yang dijayakannya bersama penyanyi tersohor negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan JJ itu, tekaknya sudah pun merasa tidak selesa. Susulan itu, Ernie menyedari bahawa dia perlu melakukan sesuatu sebelum bertindak berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan suntikan antibiotik. Saya sebenarnya kehilangan suara pada pagi sebelum konsert Satu Suara berlangsung. 2-3 hari sebelum itu pun tekak saya sudah mula rasa tidak selesa. Sepatutnya ada rehearsal pada siang Sabtu, tapi saya tidak dapat hadirkan diri. Saya total lost suara saya. Saya sempat mendapatkan bantuan dengan bertemu doktor dan ambil injection. Alhamdulillah keluar juga suara saya. Dengan ada 2 orang yang banyak memberi semangat pada saya, Kak Siti dan Abang JJ, segalanya dipermudahkan. Saya bangun pagi, kata dengan suami, saya hampir tak boleh komitmen, namun Alhamdulillah Allah permudahkan. Ernie berkongsi mengenai perkara itu ketika sidang media usai persembahannya pada konsert berkenaan. Ditanya adakah dia mempunyai alternatif lain jika berlaku sebarang kemungkinan, isteri kepada penyanyi Syamel itu berkata, dia tidak mempunyai plan B, sebaliknya perlu memastikan dirinya tampil di atas pentas konsert tersebut. Bahasa kasarnya banyak menipu. Kami sebagai penyanyi ada cara untuk menyembunyikannya. Sebagai penyanyi saya tahu badan saya, jika tahu hari ini saya tidak boleh, saya akan buat persembahan untuk sembuh dengan cepat. Dalam kepala saya tidak plan B, saya memang kena menyanyi juga malam itu. Nah atau tidak, perlu dapatkan injection. Terdahulu konsert yang dianjurkan oleh Siti Nurhaliza Production, Stian Berhad berlangsung dengan meriah selama 3 jam dan dihadiri oleh lebih 3,000 penonton. Pada konsert tersebut, Ernie telah menyampaikan beberapa untaian lagu hits miliknya seperti Boneka, Ku Bersuara, Astana, Korban dan banyak lagi. Konsert Satu Suara Vocal 3 merupakan usaha oleh Yayasan Nur Jiwa yang dimiliki oleh Siti Nurhaliza dan suami Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa bagi mengumpul dana untuk rumah kebajikan tersebut. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.